근데 지금 이제 더 쉬기 시작할 것 같아요. Perawatanku gimana dong nih? Yun, kurang dekat Yun. Kurang dekat katanya, Mbak. Anaknya mau nikah. Nangis terus. Nangis terus saya. Iya, jangan sedih-sedih, Bu. Nikah itu tidak mengambil anaknya kok, Bu. Cuma membawa. Bu yang besok mau nikah. Iya, gimana rasanya, Mbak? Degan. Degan. Mau nangis enggak ya? Pengen tapi gimana caranya biar nangis? Waduh. Harus degan. Oke, selamat ya, Mbak. Terima kasih, Yuna. Kita besok dandan cantik dan cantik. Oke. Selamat malam. Ye, ampun ini lagi apa? Long last. Semoga cepat punya anak. Biar ada diajak main ini. Takut dia ya. Selamat. Silakan makan. Ore. Thank you. Selamat siang. Ketempelan kan? Enggak apa-apa dikit aja. Selamat. Soalnya udah 3 yang ngantem. Ini adanya. Aku belum mandi. Semoga aku cepat punya dedek. Naik. Udah ketahuan belum? Halo teman-teman, aku Yuna. Hari ini ada acara yang sangat spesial. Terus saya juga didandanin, dihias sama Mbak cantik. Halo. Ini mau makeupnya kayak orang baru gitu. Iya. Yeah. Cuma barusan pakai foundation dikit. Mbak Enge mau dihias dulu. Ini pengantin baru. Woi. Woi, cantik sekali, Mbak. Belum dihias. Aslinya emang cantik. Saya sudah pintar cari rumah ibu gede. Saya sudah nyampe, saya pintar nyari. Ya, aku semalam baru sampai di rumah, cari rumah ke sini sendiri. Aku barusan sampai di Bali dari Surabaya. Sudah turun, ini udah dekat rumah teman saya. Ini karena besok ada acara, jadi kayaknya rame banget deh. Di mana tinggal? Tinggal di Korea lah, Mbak. Oh, di sini main-main. Acara keluarga harus datang dong. Iya, benar. Jadi hari ini ada lamaran. Di pagi-pagi ini udah siap dandan. Mau ngomong apa kok, Mbak Yangge? Semoga apa kayak gitu. Semoga apa kayak orin sege. Semoga lo bahagia lagi, Habo. Semoga lo cepat punya momongan. Aduh, keduanya. Itu jauhnya berangkat satu keluarga tadinya. 안녕하세요, 여러분. 제가 지금 방금 화장을 다 했어요. 그리고 옷도 이렇게 입었고요. 아, 이게 발리 전통 뭐 화장한 거랑 그리고 옷인데 되게 어색하네요, 저는. 어쨌든 근데 뭐 이렇게 했습니다. 하비스 단단 keluar dari kamar, ternyata banyak tamu sudah datang di rumah.
Hari ini ada acara lamaran di rumah pengantin perempuan, yaitu kakakku. Upacara dimulai dengan penampilan alat musik tradisional. Ini ayahnya pengantin perempuan. Udah dikasih cincinnya barusan. Cincinnya di mana? Ye, Jie, udah resmi ya. Oh, selamat. Cukai, Oni. Bapak, kesannya bagaimana anaknya sudah nikah? Kesannya sedih. Sedih. Kenapa, Pak? Ya, karena masih senang berkumpul sama anak-anak. Oh, iya. Karena saya, ya akhirnya jadinya ditinggal menjadi sedih. Tapi harus, karena itu harus kenyataan dan waktu. Iya. Tidak bisa dirubah. Kejadian sudah ya berjalan. Selama upacara, para tamu makan kapan saja di kenyamanan mereka sendiri. Temen di sekolah, di kampus. Di Malaysia. Oh ya, waktu teman ke Malaysia. Oh iya. Sekarang lagi main ke Bali atau? Semalam baru sampai. Oh, buat ini. Tapi pintar bahasa Indonesia. Saya jurusannya memang bahasa Indonesia di Korea. Oh gitu. Kuliah di Korea, terus belajar bahasa Indonesia. Kenapa pilih bahasa Indonesia? Kenapa ya? Ya emang sekarang di Korea sangat populer bahasa Indonesia gitu. Oh, ya? Banyak mahasiswa mau ambil jurusan bahasa Indonesia. Karena banyak peluang kali ya, karena Indonesia Korea kerjasama banyak sekarang. Tidak seperti pernikahan Korea, di mana dalam 1 jam selesai acaranya. Upacara yang dimulai di pagi hari ini berlanjut bahkan di sore hari. Jadi aku ini baru pertama kali melihat acara pernikahan Bali yang tradisional. Memang kalau pernikahan di Indonesia kayaknya beda banget ikut agamanya gitu ya. Jadi kalau di Bali teman ini kan beragama Hindu, jadi ikut caranya agama Hindu gitu kayaknya. Belum.
지금 이제 다 끝나고 웨딩 사진 촬영을 하고 있어요. 저도 계속 같이 찍다가 목이 마려워서 떼볼 도전을 하고 그 다음에 S4를 ini baru habis lamaran di rumah Mbak Yangge, pengantin wanita. Kita ini lagi ke mana, Pak? Mau ke rumah pengantin pria. Karena ada apa ya, Pak? Karena untuk kan sudah upacarana di rumah yang wanita sudah selesai. Ya. Sekarang sudah resmi dinikahkan dengan pria itu dan sekarang upacara di sana di tempat prianya. Sip, terima kasih udah jelasin, Bapak. Ibu, gimana, bagaimana kesannya anaknya udah diambil? Gak nangis ya tadi? Enggak. Wow. Saya gak nangis. Beruntung gak nangis. Makeupnya gak hancur. Nah, ini udah nyampe di rumah pengantin pria. Gimana rambutmu? Oh, karena ketiduran jadi jelek. Sudah ya? Sudah lebih bagus sedikit. Makasih. Dina. Ya, Pak. Kita sudah sampai di rumah pengantin pria. Ini pengantin pria.